Oke, halo guys, halo, gimana kabar lu pada, apa ikan? Oke, kita atau gue nih bakal share beberapa tips untuk gameplay-gameplay yang sesuai keinginan lu ya. Untuk kombinasi karakter, tips karakter ya, kombinasi karakter. Ntar gue bikin squad dulu, biar gak ada yang invite. Oke, yang pertama, misalkan lu pengen mainnya barbarian, barbar, biasanya gue pilih karakter utamanya karakter aktif ya, karakter aktif. Misalnya gua sih biasanya antara Wukong atau si Chrono ya. Kalau lu permainan lebih cenderung ke atraktif atau lu abis ngehit bisa langsung coba nyari yang musuh lain lu ke, atau misalkan lu biasanya senang atau suka lu perangnya dengan 1 lawan 2 lawan 3 lu pakai Wukong boleh. Tapi gue biasa pakai Chrono karena Chrono ini gue bisa defense juga gitu. Terus gue karakter tambahannya gue biasanya nambahin si pertama yang paling penting buat raser barbar itu Jota. Kenapa Jota? Karena Jota pas lu knock down orang atau lu knockin orang, HP lu nambah otomatis 20% ya. Kalau dulu kan dia kalau lu nge-end baru nambah, ini nggak, knock aja dan lu bisa nambah 20% HP. Dan bukan hanya pakai SMG atau SK, pakai senjata apapun lu bisa nambah 20 HP atau 20 nyawa kalau lu knockin musuh gitu guys. Nah terus yang kedua, gua biasanya nambahin si rekomendasi gua si Hayato ya. Karena Hayato, kenapa Hayato? Hayato karena dia setiap kalau HP lu full terus lu bakal dapat armor penetrasi nambah 10%. Jadi lu bisa mecahin face musuh atau helm musuh itu lebih cepat 10% gitu. Lumayan kan tuh. Terus dia bisa reduce itu, dia bisa nurunin atau ngurangin damage 3,5% setiap 10% HP lu hilang atau HP lu berkurang 10% setiap HP lu berkurang 10% gitu. Oke. Okay? Nah terus biasanya ketiga gua nambahin, ini ada beberapa pilihan sih, bisa lu pake si Kelly, atau kalau Kelly biasanya gua lebih ke buat lari cepet sama nambah damage pas hit pertama atau tembakan pertama sih, karena kan kalau misalkan lu barbar otomatis sih butuh speed juga, kecepatan juga ya. Atau bisa lu pilih si ini nih, kalau lu misalkan aim lu agak busuk nih, pakai recoil berkurang nih si Dasha nih. Ini ngurangin recoil kalau misalkan aim lu kurang ya. Kalau aim lu ngerasa bagus, gue rekomendasi pakai Kelly aja. Oke. Okay? Nah, itu dia untuk setup atau kombinasi karakter untuk yang suka barbar. Oke, kita lanjut yang suka mainnya barbar enggak ya, ngedok enggak gitu kan. Biasanya gue kasih saran sih kalau karakter utamanya masih bebas ya, bebas terserah mau lu pakai karakter Chrono aktifnya atau karakter si Wukong, bebas itu sih. Atau karakter yang misalnya lu senangnya perang jarak jauh, ya pilih aja si Laura ya. Kalau misalkan lu senang sniper, nah ini juga berfungsi kalau lu misalkan main squad juga, lu mau jadi support pakai si Laura sih, karena dia bisa nambahin akurasi 35% kalau lu nyukup ya. Kan misalkan support lu perang atau warnya jarak jauh ya, nggak langsung close war atau jarak dekat kayak si Racer gitu. Makanya gue pilih biasanya karakter utamanya si Laura. Terus biasanya gue karakter pendukungnya, biasanya gue yang pertama gue tambahin si paling penting nih kalau buat support ya. Nah, si Moko. Buat nandain musuh lu yang kena hit gitu ya. Apalagi yang si Moko yang udah awakening ya, nambahnya agak lama gitu. Kalau musuhnya gerak dia nambahnya lama. Kebetulan gue nih belum selesai awakeningnya gitu. Terus yang selanjutnya gue biasanya tambahin si... Bentar, biasanya si Dasha. Karena ini penting juga menurut gue ya. Karena ini jarak jauh itu kan otomatis jarak jauh, apalagi lu pas nggak ada tambahan scope, recoil lu pasti hancur ya. Nggak mungkin lu pakai crossfire atau red dot gitu kan, kalau jarak jauh bakal damage-nya nggak ada, pasti mau nggak mau di scope karena
Diskup diolesi Laura kan ada nambah akurasi. Nah, buat ngurangin recoil tambahan lagi, tambah Magnus, tambahin si Dasha ya. Nih kita lihat nih ya. Dia ngurangin damage pas jatuh 50% tuh, lebih canggih lagi kan. Ngurangi reduce tempo 80%, lebih cepat ya. Dan ngurangi ini paling penting nih yang untuk recoilnya ya. Dia ngurangi rate of recoilnya 10%. Dari misalkan lu berantakan nih peluru ke 3-4 udah berantakan biasanya kalau pas tembakan lu. Ini bisa berkurang lu dari peluru ke-4 ke-5-nya masih on target gitu guys. Dan biasa gua tambahin satu lagi kalau buat support itu, misalnya bisa gua tambahin si biasanya gue pakai kalau nggak si Kelly sih ini sih, tergantung kebutuhan lu sih. Kalau misalkan lu butuh yang pertama hit lu langsung gaspol ya pakai si Kelly, tapi misalkan lu butuh yang lain, misalkan lu butuh buat nambah kapasitas nih kayak si Hattrick ini nih, bisa nambah kapasitas SP boleh. Atau misalkan sini nih si siapa namanya, lupa gua. Si inilah pokoknya ya, ini dia bisa nambah headshot ya, nambah damage buat headshot ngelihatnya. Dia additional per kill the damage taken per headshot ya, berkurang 5% kalau lu kena headshot damage-nya. Terus 30% nambah sampai 30% sorry ya, lu ke apa ngurangi damage-nya. Sementara lu kalau nembak ke musuh dia nambah 5 sampai 20% kan lumayan. Tambah OP lu misalkan, kalau misalkan udah Laura pakai tambah akurasi kalau nyekop, ditambah si ngurangin recoil si Dasha, tambah si streamer ini gue lupa namanya. Ya guys. Nah itu kombinasi kalau buat yang agak mainnya agak medium atau misalkan buat role support versi gua sih gitu. Nanti lu coba aja enak enggak gitu. Nah sekarang gua mau bahas yang suka ngendok. Yang doyan ngendok nih ya. Kalau terutama yang biasanya kalau lu main solo kan, ngendok otomatis sih kalau gua biasanya pakai yang namanya si ini The Legend nih, si Ford ya. Nah, kenapa dia ngereduce apa nahan zona, nahan circle di luar zona ya. Nahan damage di luar zonanya ampuh banget. Lu zona ke-4, zona ke-5 masih bertahan dia ya. Biasanya gua skill tambahannya gua pakai, biasanya nambahinnya pastinya yang pertama gua tambahin si Maxim nih. Kenapa Maxim? Karena buat biar cepat healing atau cepat medkitan ya, nambahin HP-nya cepat. Makanya pakai atau makan jamur cepat juga dia pakai si Maxim. Terus yang kedua gua biasanya pakai si si Capella. Nah, Capella juga dia buat bantuin healing ya. Pokoknya buat kebutuhan medkitan lah. Nah, si Capella ini kan boleh lihat nih, dia nambahin 20% healing skill. Berarti misalkan kalau lu healing 60, dia bisa nambahin sekitar 15 atau 20 jadi 80. Jadi cepat lu healingnya atau medkitannya. Dan dia ngurangin kehilangan SP juga kalau lu ketembak atau berada di luar zona ya, tapi lu lagi medkitan gitu. Oke. Okay. Nah, terus biasanya gua tambahin satu lagi sih kalau buat ngendok itu siap nih. Ayo siapa lu? Biasanya gua nambahin mana ya kemarin itu? Bentar guys. Ah, jadi lupa. Nah, gue tambahin yang paling penting itu yang skill aktifnya. Ini dia si Legend nih, Alok ya. Kenapa Alok? Lu, waduh, nambahin HP-nya cepet, cooldown-nya cepet juga. Jadi lu bisa kebantu kalau medkit lu nggak terlalu banyak gitu. Nah, itulah. Ini dia setelan buat ngendok ya. Nih, setelan buat ngendok lu nih. Oke? Okay? Boleh dicoba nih yang suka ngendok nyolo, ngepush rank nyolo nih. Kayak setelan ini kalau mau ngendok. Sorry ada satu lagi yang paling penting lagi, satu lagi. Lu kalau pakai pet ya, petnya yang paling penting lu mesti pakai si siapa nih namanya?
Kepala pokoknya yang ini nih, siapa sih namanya? Gue lupa. Paranormal Protection ya, si paranormal. Jadi dia ngereduce atau ngurangin damage ketika lu lagi medkitan dan lain-lain. Nah, kalau saran gue, lu pakai si ini gitu. Kita equip. Nah, ini dia setelan ngendok. Ya, jangan lupa setelan ngendok. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Kalau lu nih yang sekarang yang suka-suka terakhir-terakhir yang agak-agak ngeselin sih sebenarnya ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Tadi kan yang biasa yang gue bilang tadi yang ngeselin-ngeselin itu, kalau lu doyan yang namanya tukang tabrak alias tukang nabrak nih, otomatis lu pakai karakter utamanya pakai si Misa ya. Nah, karakter pendukungnya biasanya gue pakai yang pertama itu si Dasya, biasanya gue pakai ya, karena lu butuh apa namanya, butuh lincah, karena si Dasya kan melincah tuh, karakternya bisa ngurangin pas jatuh lu dari kendaraan misalkan turun langsung pek, nggak langsung pokoknya speed turun kendaraannya naik lagi nya tuh cepet, terus recoil lu bakal nambah apa berkurang juga. Jadi biasanya lu kalau tukar nabrak, kalau misalnya nabrak gak berhasil, lu terpaksa harus turun, mobil meledak, dan harus buru-buru firing kan, harus buru-buru nembak lawan lu, kalau enggak lu yang kenok gitu. Jadi si Dasya ya butuh. Terus biasanya gua tambahin si, nah, Maxim ya. Kenapa Maxim? Karena lu ketika lu naik apa kendaraan, walaupun pakai skill Misa, misalnya lu naik kendaraan agak sulit di hit atau kena damage, tapi kalau ketika lu di firing oleh banyak orang atau AWM, lu kena damage, misalkan lu harus buru-buru healing di motor atau di mobil, ya kalau mau cepet healingnya pakai si Maxim. Yang ketiga, tetap lu butuh namanya karakter aktif. Biasanya gue pakai antara si Chrono atau si Wukong. Lebih safe sih gue biasanya pakai Chrono ya, karena pas turun lu nge-HBD musuh atau lu coba nyamperin musuh yang nge-hit lu, ya enakan pakai si Chrono. Turun langsung pasang Chrono, lu langsung babat brebet trepet gitu guys. Oke, itu aja sih dari gue ya tipsnya. Semoga berguna. Semoga silakan dicoba aja sih, siapa tahu ya sesuai atau bermanfaat buat lu orang. Oke, guys. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Oke. Oke, sampai di sini dulu ya dari tips dari gue. Sampai ketemu lagi di tips berikutnya. Sorry kalau ada salah kata. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya atau video yang lainnya. Bye bye. Terima kasih. Terima kasihnya kemana? Kesini dong. Nah, ulangi terima kasih lagi. Terima kasih. Oke, guys, thank you.